Drama jadi kalau front to back itu dari depan ke belakang. Nah, SFI Doyok. Iya, 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 iya. Iya, boleh, boleh. Kalau kalau Anda kari. Lebih ngeri itu sih, guys. SFI Doyok. Ini gue member gue Yun. Kau ini udah moderator, gak member. Dan itu yang mungkin akan melihat juga bagaimana potensi dari teman-teman. Pikir nanti BNM goreng. Tapi pasti jarang, Cok. Apa, ya penonton Mobile Legends sekarang yang tahu. 10.000 dari Tante Galau Rindu Kontol. Jarang tuh. Pesan, tahu yang pengen bilangkan dari dulu nih kan. Takut MPL nanti kan dia minta colokin kontolnya ke pepek tante. Oh iya, bocah-bocah ini. Bukan bocah-bocah jadul, San. Baru download, biasa. Tante Galau. Kasap, pindah dari player FF. Pengen bilang tangan ke dia tapi takut nanti dia minta colokin. Dari player FF main Mobile Legends, guys. Tolong nih, lagi puasa. Ingin tolong. Mempuka Bikin Ronda Alpha membalikkan keadaan atau bahkan alter ego. Ya, Gusin Doyok guys, yang buy one sama orang Malaysia. 10.000 dan pesan sang lihat Evos mereka ini Evos Farms mereka mau mencoba berdiri sendiri. Wih, tantangin cok dulu zaman gua lagi the prime-nya gua. Lagi the prime-nya gua main Gushin gajet. Gua ngajak buy one coy. Gila gak lu? Gila, bulan diberaninya ya orang gitu ya kak. Gua main buy one Gushin dulu ya. Ah Hengki, untung gak mati lu Heng. Mau tidak mau. Emang iya guys, Evos nge-farewell Evos fans. Kagak cok, gak ada guys, mana 10.000 dari Lydia. Pesan, kita nanti malam jet jalan bye. Eh, thank you Lumi. Mam Lumi coy. Enggak, ini bukan Isan coy. Ada anjing nih ibu cok. Gak ada guys di farewell Evos fam. Ditipu gua. Thank you Lumi ya, lancar terus rezekinya bro. Amin. Ya. Woi jangan live di sini, ntar live streaming Mas Duyuk nge-lag. Ya kayak gitu cok. Sumpah. Konik. 10.001 dari Om Ipan. Pesan, mie Korea yang pedes up namanya. Mie Korea yang pedes apa namanya? Apa cok? Samyang. Samyang ya? Samyang. Ada bedanya nih. Samyang, Samyang Om Ipan. Kocak lu. Brunei Nino pakai Tenacity tadi. Yeah. Sementara kalau Eman pakai Weapon Master dia. Dia akan lebih menuju kepada total damage. Dan kali ini udah Cuki Isan solo kill just no limit. Iya coy. Ngeri banget coy. TP prime leomor 2 cok. TP Luminaire solo kill just no limit. Holy shit. Cow just no limit gua solo kill jing. Dari Rizan, pesan lebih serem The Primil Luminaire pakai leomor. Iyalah. Mana ada bocil-bocil yang sekarang tahu guys kalau just no limit belum pernah gua solo kill. Oke, kalau udah bilang Gushin Gus, kira-kira siapa yang menang ya San ya? Apa? Kalau dulu pas kita ini bisa lebih banget cok. Kita apa? Iya pas zaman kita prime kita lu pakai kuda, gua pakai Gushin, siapa menang ya kira-kira ya? Damage yang cukup dan akhirnya sekarang Tartu menang gua lah anjing, kan gua bisa bikin Athena dong lo. Iya dulu. Molina kembali menyelamatkan. Ini Gerite jago juga cok. Ketika dia mau masuk ke dalam dia berubah menjadi sesuatu yang lucu Profesor. Wah itu dia Molina Smooch. Yang tentunya mengubah siapapun. Nah nasi nyebelin sih ini. Tapi sumpah cok main mid ini enak banget anjing kalau punya jungler tank. Tidak mampu untuk menyentuh di area. Happy nah, gitu bawahnya. Alasannya apa? Terbantu sekali. Ya badannya jadi punya dua badan gitu yuk. Seketika move. Oh ya dulu tinggal jalan belakang, di belakang temen anjing. Gitu ya. Iya rotetnya dijemput enak banget anjing. Oleh Moreno. Punya jungle assassin tuh buset was-was. Kalau bedanya assassin gimana? Lu enggak pasti ini enggak bisa jaga diri ya. Susah. Susah. Iya. Tahu ketemu orang dibantai aja. Iya emang kelebihan kalau ini tank sih enak di mid lane sih guys. Dia bisa nahanin badan buat mid lane. Siapapun yang nabrak dari alter ego itu malah bisa di counter habis. Balik lagi sama kayak di game pertama nih, Be. Nah, ini yang dilakukan PH sebelum Turtle. Ini pai jauh banget. Tertinggal kalau ngomongin rotasi. Hap. Ini akan lebih cepat di tangan dari sosok. Nah kayaknya Ken bakal menang nih di sini nih. Kita bakal melihat di mana. Nah, gue lihat yang pakai skin kuning kalah mulu, Cok. Memang sebelumnya dia berada di posisi yang kedua, tapi sekarang dia mengungguli di posisi yang pertama. Makanya di player gok by UBS gok. Saat enggak ada yang bilang prime Nuyo. Ya gua aku sendiri. Di awal ya, Moreno karena dapetin ini juga kan, kill participation. Ini sangat wajar ketika dia menggunakan Black Dragon form, dia pun mampu untuk menorehkan assist serta point kill
dan dia gak tumbang permasalahan utamanya. Jadi kayak perlu effort lebih untuk menangkap sosok midlaner dari Bigger Than Alpha. Dan sekarang jatuhnya untuk teman-teman dari Alter Ego tinggal setup seperti tadi di setup yang pertama. Karena buat sekarang mereka udah punya Black Dragon form yang lebih kuat. Sirpai akan lebih menguasai setup turtle-nya dan itu yang akan jadi PR untuk Bigger Than Alpha. Apa pemicunya sebelum adanya turtle yang pertama untuk Black Dragon? Karena tadi malam gue mimpi Evos bantai Geek. Geek. Evos ada main lagi emang hari ini. Hari ini yang seru RRQ Onyx, guys. Dan tapi lu jangan sampai kalian tertinggal. Match terakhir udah catat tanggalnya dan juga kalian di minimap. Match terakhir Evos Geek kan? Iya. Match lawan bawah. Nonton lah ya. Kok kalau enggak gua streaming sekarang enggak tahu cuma ngapain. Loh dia jam sendiri. Itu si Ken-nya bisa sendirian gitu di turtle anjing lawan 4 orang, buset. Enggak ada komunikasi. Enggak punya teman anjing. Hah? Parah banget lu. Dia benar-benar sendiri cok di turtle. Apa dia pede? Enggak cuma itu trade. Apa dapat 10.000 dari Tepos Game. Pesan, bahasa Inggris nih iya sepatu apa, Bang? Hilang ngap, ini ngap. Bahasa Inggrisnya iya sepatu. Yes. Mereka coba menyerang di depan sana, coba untuk menjaga zoning out, perfect zoning. Jangan gitu ya. Tapi tas, ingat, kali ini dia harus mundur. Oh dan nih orang ini nih. Moreno menjadi. Nah yakin dia mau diperangin. Iya sepatu. Iya dangap. Menghasilkan keuntungan yang melimpah. Alter Ego memaksakan karena yang tidak mereka inginkan. Mereka gak boleh aku telat gak buang, telat. Mereka kekurangan dari segi power. Keliling lapangan lu. Pasukan mereka. Rotasi yang dikembalikan akhirnya sama Bigetron, namun turretnya tetap hancur nih. Turret di bagian bawah hilang dan atasnya lumayan free juga. Midnya gak dapat lagi-lagi, keuntungan masih ada di Alter Ego. 25.000 dari BYD33. Nah ini legal nih, legal guys, saya legal. Iya, sebenarnya Bigetron mau lepas. Alamak. Terlalu maju di depan sana dan terlalu offside juga. Terkena Molina Smooch, terkena Molina Blitz. Instant kill juga dan terkena final slash pada akhirnya oleh Rasi sehingga dia tidak memiliki escape ability. Dan ingat, ketika dia langsung akan digunakan. Lebaran di Ponting ayo, lebaran gua ya. Gua tanggal 8 udah balik Ponting. Memang hanya akan menjadi dinosaurus yang menyedihkan. Tapi itu juga yang mungkin bisa kita dinosaurus. Lirik gitu loh, bagaimana setup dan juga kendali terhadap gold objektif yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Walaupun mereka kalah turtle 2 kali. Nyebelin banget cok nananya. Mereka gunakan selalu. Mereka ya, mereka 1000 gold lebih atas daripada Alter Ego. Iya, mereka sepertinya tidak ada. Tolol anjing ganti lagi gue. Willy juga. Oh, orang atas sih ada di bye. Willy lu tolol. Payanya udah bak ulti le ini. Tolol di gue. Keren banget coy. Eh, Willy. Sumpah kalau ketemu yok Willy yok pukulin aja Willy. Kenapa Willy? Gagalkan perfect turtle. Oh, anjing. Lagi-lagi ya, gerakan dari Bigetron ini unggul. Willy emang gitu, cok, ya. Juga di atas dan sekarang kondisi push landing-nya itu macam betul lagi. Mid-nya juga aman, turtle-nya bisa disecure secara bebas. Dan itu adalah gambaran nanti ketika ada Lord Fight. Ada ya? Teman-teman orang tahu kayak Willy ya. Kembali. Adanya Pai untuk dia bilang apa? Dia bilang apa? Will kasih tau dulu ya ke Dawil. Kasih tau dulu ya ke Dawil kronologinya Will. Dia kepo tuh Will. Mendapatkan kerugian cukup banyak. Adanya ada yang tidak memiliki lagi tinggal anjing milih menyelamatkan dirinya meanwhile apa sih sampai tas terbang enggak bohong anjing dia enggak ketawa Will kertas tidak akan bisa pulang hilang itu nah tiba-tiba menang coba meter makanan apa bagus nice gue meter 21 ngabuburit biar ada tontonan. Nyaris saja bisa ditumbangkan dengan ulti. Ayolah, ngalah dulu lah satu game. Game 2 enggak, game 3 enggak apa-apa menang. Ini berapa detik berapa, Cok? Di area depan seperti harus menjaga posisi kembali. 31, 32, 33, 34, 35. Pos bentar dah, pos bentar. Megang setir di game yang dah. 35, 36, dah. 37, 38, dah. Enggak apa-apa, apa-apa. Full hampir menyentuh ke 4000 gold. Derby ada yang nick memang ya bisa kita lewatkan sedikit pun bagaimana early engage dan bahkan timpan yang mereka hadirkan. 25.000 dari Elkuat pesan Doyok Hamil San. Anjing itu udah dari kapan cok Doyok Hamil? Benbo BTR menang ya? Sangat nikmat untuk mereka semua. Gua juga bingung. Gua enggak ada ini guys ya. Gua lucu sih itu sebenarnya. Mereka akan coba memaksakan mendapatkan satu buat turret. Inner turret yang sangat mahal untuk Alter Ego.
sehingga mereka akan kehilangan vision yang cukup banyak. Ini tanpa Lord loh sebetulnya. Inner Turret bahkan semua inner lu kebawa minum kagak? Main perang agama. Jangan, jangan. Ini gara-gara donat ceban ini nih anjing, ceban. Ketika Lord didapatkan ceban apa guys? Ceban pembawa ini. Ceban pembawa. Iya anjing. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Juga aja gitu guys, sumpah. Ingat bro, ini negara toleransi guys, harus saling menjaga toleransi, saling menghargai. Tas, tas. Aduh, sekarang tasnya. Bagian pick Nana ya nggak apa-apa sih, emang kenapa kalau Aik kalah satu game bang? Biar ada tontonan, ngabuburit. Daripada kita ngangung-ngangung. Sebetulnya oleh teman-teman Digetron. Dan ini jadi Lord yang berbahaya. Seperti yang tadi udah gue bilang sama KB. Ini bisa dipakai buat nyicil. Eli nangisan. Udah gak ada pasifnya. Justru kalian harusnya seneng cokola Aik kalah nih. Misalnya Aik kalah Mbeter. Wah, Jelly Boy is back. Anjing. Aplikasi baru GoPay pada MTL Indonesia. Tapi enggak sih, ini Selit jago sih mainnya guys. Bagi Sorizo dengan 11 pick dan 72% win rate. Jangan lupa Pakitonya sekarang di buff. Yeah. Dan itulah yang mungkin membuat Pakito di buff ya. Lebih pede lagi sekarang pakai Pakito. Oke, tapi lihat para pasukan dari Piket. Wih, kena bro, kena 3 bro. Gua kena emannya. Gilo, gilo masih ada WW tapi masih bisa tahan eman banget kita tetap juga. Mati. Iya di sini masih. Rata-ratanya, rata-ratanya. Dari Hengki, Payenya masih bertahan di depan. Apakah Payenya makan? Gila, masih. Gila, Morendon kelas ulti Yuzon di sana, guys. Masih bisa bertahan dan tidak ada yang bisa menumbangkan tas. Karena tidak ada eman. Ya, dua tukar dua doang ya. Damage untuk para pasukan dari tim Pikatron. Defense yang begitu sukses, targeting yang begitu baik pastinya dari teman-teman Alter Ego masih bisa bertahan tanpa kehilangan base target. Sponsor. Dengan melakukan IMU terhadap Black Arlott Mangoput yang bisa gitu. Ini more yes. Dia mau lebih. Dia masih mau team fight terus. Sehingga Moreno kali ini benar-benar durable banget di lini depan dengan passive play dari Yuzhong yang bisa dia dapatkan. Team fight lagi dari Bigetron Alpha, team fight balasan dari Alter Ego, semuanya keluar dengan effort yang sangat-sangat 10.000 dari Ricky, pesan, San Lu suka Lidi gak lo GW sebenarnya suka Lidi A banget. Dengan final slash flickernya dan Eman connecting di sana. Biasa aja gua. Of nature juga harus digunakan mau tidak mau Eman harus di. Hai Bang, halo. Ya, banyak banget tadi. Les terus baru member. Ya. Iya, gua les terus. Beneran. Tapi ada di Bigetron sekarang. Bahkan zonanya masih dikuasai setengah map loh ini, Be. Setengah map dan tentu Lord yang akan dapat menjadi perebutan kembali. Astas. Sebelum nantinya Sirpai akan keluar. Kalau enggak mau game 3 inilah minimal game ini 30 menit lah. Bukan tanpa alasan lihat Profesor. Lihat gimana Alter Ego cuma dapetin satu turret aja. Tapi lihat Council Camp di bottom lane akan memasak dari KYYE. Heng, masa mau kalah ya sama Arlott? Dia Arlottnya kena 3, Heng. Mereka membalaskan kembali. Council Camp yang akan coba didapatkan. Kamu juga ada depan. Sama ada flicker, Bi. Wah, itu Heng, anjing. Sumpah. Wah, kacau ini. Kenapa pada di situ nih? Tanpa ada pertukaran. Wow, kehilangan dua frontliner bukan menjadi hal yang baik. Pastinya Bigetron mereka siap untuk dapetin best turret or even close game-nya. Oke. 10.000 dari Bambang. Pesan, Kagura Lemon dan Selena Luminaire sih serem pas masa primenya. Kasa bertahan dengan cukup banyak. Walaupun Minion telah bergerak menuju ke arah Bigetron. Agura Lemon sih kalau gua si Paox. Ini. Python. 10 ribu dari 9 Lord. Pesan, kok Valentina Bogor gak kayak gitu san kemarin? Gila Nino, untung WON. Cuma bisa memperlambat sedikit saja. Meskipun begitu, Apres War. Gila, enjoy. Lord. OAE buat di first yang ngap. Gila. Ini dia Derby SM. Semua tentang otot dan ngotot. Wow, kembali masih bisa defense lagi. Semua tendang otot dan ngotot. Kembali mundur. Mereka kali aman dulu. Ini baru match ngap. Nggak langsung ini ngap. Ini adalah Lord yang penting karena mid lane turret sudah hancur semuanya. Ya, Lordnya langsung spawn gak sempet regen si Ken. Eman dengan si Halbert permainan front. Iya. Enggak kok enggak langsung spawn. Padahal 39 di slane-nya. Bisa menjadi korban utamanya. Tanpa di. Kenapa 39 di slane enggak langsung spawn, Lord? Yok. Kan lebih percaya diri dengan 29 kan 4, 10 sama 40 san. 14 sama 44.
kayaknya harus lebih hati-hati ketika menggunakan Black Dragon form. 10 wave-nya keluar. Kill terhadap Sang Naga. Makanya gua agak kaget tadi War X item kedua nih, Pai, serius. Ini 39, guys. Empat, Cok. Ada patch baru berarti. Tuh, lihat tuh, 14 kan Lord Spawn. 10. Sama. 10 clips. Creep spawn. Valentina maksudnya yang udah pakai glowing. Kalau bunuh Lord detik 10, 14-nya tetap ini tetap keluar. Dulu sih gitu. Mulai memasuki PS dari Alfrico. Mereka ada aim di depan sana tapi Taska akan menangkap siapapun di depan sana. Langsung ada hantaman pada tubuh ke belakang. Menenggelamkan. Oh, lihat tadi makan nih. Bagiannya mati leh. Wah. Tasnya masih bertahan. Tasnya mati juga nyata, Bro. Ini udah bong yo. Ya enggak bisa sini M sini. Strong guys. Enggak. 10.000 dari Beyond Control. Pesan bahasa Inggrisnya kamu aman apa san? Gila, ini loh. Mangamu burai kita, Bro. Bahasa Inggrisnya kamu aman. Yusef, Yusef dong. Ketiga istri ini dia, Derby Yosef. STM. Semuanya tentang otot, semuanya tentang otot. Yusef lagi. Dengan kemenangan 2-0 atau kekalahan 2-0. Coba lihat ya.